Assalamualaikum, selamat datang ke Cari Kas. Saya Mukri. Jadi hari ini kita menyaksikan pelancaran model Mercedes-Benz GLS facelift yang terbaru. Tapi hari ini kita nak fokus untuk model yang teratas itu, model GLS 600 Maybach. Ya, satu-satunya kereta Maybach yang anda boleh beli pada hari ini. Jadi untuk video hari ini, kita tengok apa yang best tentang SUV Maybach ni. Cara untuk bezakan model GLS biasa dengan GLS Maybach agak senang sebenarnya. Kalau ada dekat depan, dia punya grill dia ada tulisan Maybach ke atas dan dia punya design yang menegak. Dan kat bawah sini, anda tengok front bumper ni, dia ada side advance ni, ada logo Maybach ni macam. Banyak-banyak logo Maybach kat sini. Dan untuk cara satu yang paling senang untuk bezakan adalah dari segi colour. Sebab untuk model Maybach, dia ada colour 2 tone yang sangat special ni. Maybach saja ada, Mercedes biasa tak ada. Dan of course, semestinya dia ada option-option rim seperti yang ini, 23 inci. Dia standard 22, tapi anda boleh optionize untuk ambil yang 23 punya. Besar, faham? Baik, dari segi tuan kuasa pula, Maybach GLS 600 ni dia pakai engine yang agak familiar sebenarnya tu. Engine 4 liter V8 Twin Turbo. Engine sama yang pakai dekat model model MGT dan sebagainya. Tapi sekarang dia ada dipadankan dengan sistem 48 volt mild hybrid. So, jumlah kuasa dia sekarang 557 horsepower dan 770 Nm. 0-100 hanyalah 4.9 saat. Ya, yeah, SUV besar ketabak tapi 0-100 tak sampai 5 saat. Laju tak laju. Dan semestinya bila kita sembang tentang Mercedes Maybach, kenalah sembang pasal dalam dia. Sebab untuk model GLS Maybach ni, dia special sebab dia ada 4-seater configuration. So, 2 kursi je kat belakang. So, dia punya individual seat ini boleh baring sampai ke bawah. Nak tidur boleh. Dia ada aircon function, ada massage function untuk seat. Dan tengah ni kita ada wireless charging pad, ada meja kat sini. So, anda nak makan nasi kat awak pun boleh kat dalam ni. Ada 2 screen kat sini. So, nak layan YouTube, layan Netflix, semua tak ada masalah. Dan atas sepertinya ada full glass sunroof. So, saya rasa untuk dari segi kemewahan, ini adalah model Mercedes-Benz paling mewah, paling luxury, paling premium anda boleh beli di pasaran Malaysia pada hari ini. Eh, lupa nak cakap, belakang ni dia ada optional nak tambah fridge. So, anda nak simpan cendol, nak simpan ikan apa semua, boleh, tak ada masalah. Jadi, setakat itu saja video rekas kami tentang Mercedes-Benz GLS 600 Maybach ni saja. Model luxury SUV ni anda boleh beli pada harga RM1.918 juta ringgit sahaja. Itu termasuk cukai tapi tak termasuk road tax. Jadi apakah pendapat anda tentang Maybach SUV ni? Anda akan suka model ni ataupun anda bangsa baik beli? Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan pendapat anda yang terpaham di bawah. Untuk lebih konten menarik, layan cakap sebab Sesh News. Jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa anda ketika datang. Assalamualaikum. Safe, more safe. Carikas.